Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Adani Channel. Baik teman-teman, kali ini kita akan ngejelasin tutorial yang kedua tentang motion logo. Dimana kali ini kita logonya itu ada gambar, ada tulisan. Jadi seperti kombinasi logo gitu ya. Kalau yang pertama tadi kita itu hanya letter logo, hanya tulisan saja. Baik, kita langsung saja gimana tutorialnya. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti biasa siapkan lembar kerja. Ukurannya boleh apa aja, boleh gunakan ukuran apa aja. Lalu teman-teman tambahkan elemen, ketik di kolom pencarian bold. Nanti akan muncul gambar elemen dan juga stiker. Nah yang akan kita gunakan tuh stiker. Ini kan ada kelihatan 3 bola yang mantul. Ini 1 bola yang terus mantul ya. Terus kita akan gunakan 1 bola juga, tetapi posisinya itu akan berpindah-pindah tempat. Oke ya, jadi kita gunakan yang ini. Oke, ini untuk lembar pertama. Lalu teman-teman duplikat sehingga kita ada lembar kedua. Nah, di lembar kedua kita masih menggunakan stiker, tetapi polanya akan berbeda ya. Jadi nanti kita akan membuat stiker pertama dan kedua itu seakan-akan menyatu. Oke, nah untuk yang kedua kita menggunakan masih dengan keyword ball tadi. Nah kan setelah kita gunakan yang pertama ada magic recommendation tuh. Teman-teman cari itu yang melingkar dan bulatnya itu nanti ke tengah-tengah ya. Nah seperti ini. Lalu teman-teman gunakan itu. Nah agar dia kelihatan nyatu antara page 1 dan 2 itu caranya adalah teman-teman lihat titik temunya. Nah jadi kan saat yang bola pertama itu mantul, kapan dia ke tengah-tengah? Nah, itu teman-teman harus cut waktunya sehingga pas waktunya saat dia berada di posisi tengah. Sehingga saat yang stiker kedua mulai, itu seakan-akan nyambung dari stiker pertama. Ya, jadi di stiker pertama itu kurang lebih waktunya 2 second. Ya, teman-teman atur, jadi itu posisinya pas nanti. Nah, di sini kita tidak menggunakan animasi ya. Nah, boleh aja sih, tapi di sini saya tidak menggunakan animasi sama sekali. Lalu di page yang kedua itu waktunya kita gunakan sekitar 1,5 second ya. Jadi dia nggak berulang, jadi hanya 1 kali udah kita dia bisa lanjut ke lembar berikutnya. Oke ya, lembar pertama dan kedua seperti itu. Lalu lembar ketiga, di sini kita bikin gambar untuk logo kita, jadi bukan hanya tulisan. Nah di sini saya akan ngejelasin cara membuat bentuk yang seperti ini ya. Ini kita menggunakan shapes dasar yang ada di Canva. Jadi saya gunakan bukan lingkaran sih, nanti teman-teman lihat ya, persegi panjang. Lalu menggunakan shapes yang bentuknya lingkaran di satu sisi dan runcing di sisi lainnya ya. Teman-teman tinggal klik tanda plus, lalu teman-teman scroll ke paling bawah. Di shapes itu ada bentuknya seperti itu ya. Teman-teman klik see all ke bawah, itu kita scroll lagi ke bawah, nanti akan ketemu shapes yang seperti ini. Oke, ini ya. Oke, nah ini teman-teman letakkan sisi yang lingkaran itu di ujung pertama, lalu sisi yang runcing itu kita ambil sisi runcing yang kita pakai di ujung berikutnya, satunya lagi ya. Oke, ini bisa teman-teman zoom biar dia pas. Dan biasanya akan ada garis bantu sih di Canva tuh. Itu tandanya dia udah pas ya ukurannya. Lalu tinggal teman-teman copy aja. Karena yang ini udah pas ya lingkarannya. Teman-teman copy ke sebelahnya. Sehingga ukurannya juga sudah pas. Oke, kita rotate. Sehingga posisinya seperti ini ya. Nih, tinggal teman-teman geser. Ini ya. Teman-teman lihat ini ya, prosesnya silakan disimak seperti apa. Oke, setelah seperti itu, yang harus teman-teman lakukan adalah klik pada salah satu shapes, klik tahan, one element selected, lalu teman-teman klik elemen yang lainnya sampai semuanya terklik, baru klik group ya. Di bawah ada menu ya, fitur group. Nah, ini tinggal teman-teman ganti warnanya, dia langsung keganti semuanya biasanya ya. Oke, karena kita ini tulisannya itu share, jadi shapes ini akan kita buat posisinya itu berputar sekitar 45 derajat, jadi dia seperti huruf S gitu ya.
Oke. Oh ya, ini sepes yang kedua, posisi runcingnya itu tidak sama. Kita rotate, jadi yang untuk yang satu lagi runcingnya ke bawah, yang bulatnya ke sebelah kanan ya. Nah, setelah itu kita grouping, baru kita rotate sekitar 45 derajat tadi. Seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi nggak satu persatu, biar lebih mudah. Nih, kita group dulu. Ini baru kita miringkan sedikit. Oke, ini untuk cara membuat logonya. Oke ya teman-teman, ini bisa teman-teman ganti warnanya sesuai kebutuhan teman-teman, atau teman-teman mau jadikan huruf yang berbeda, bisa juga ya. Ini hanya contoh untuk huruf S yang ini. Oke, setelah selesai di lembar ketiga, kita di sini menggunakan animasi. Animasinya yang kita gunakan di sini adalah breath ya. Jadi dia seperti kayak membesar gitu ya. Tiba-tiba dari kecil membesar, kelihatan seperti itu. Oke, waktunya kita berikan di sini sekitar 2,5 second. Karena kan dia ada dua logo dan animasinya kan juga butuh waktu ya. Jadi kita kasih timingnya lumayan 2,5 second. Lalu kita masuk ke lembar keempat. Oh ya, sebelum itu pada lembar ketiga, logo kita tadi kita set dulu ya. Kita download, lalu kita upload ke Canva sehingga dia nanti jadinya berbentuk gambar atau foto. Ini membantu teman-teman kalau misalnya pada lembar berikutnya logonya kita nggak mau memberikan animasi, tetapi animasi hanya pada tulisannya ya. Tapi kecuali kalau mau memberikan animasi untuk keduanya juga nggak apa-apa. Kalau di contoh ini saya kasih animasi dua-duanya ya. Oke, di sini tulisannya saya kasih animasi typewriter. Nah ini fontnya ya, Zoica. Teman-teman bisa gunakan ini kalau mau sama. Lalu pada logonya itu saya nggak kasih animasi seperti yang saya jelasin tadi, tetapi animasi yang saya gunakan di sini pada page-nya. Ingat ya, Canva kan sudah ada fitur baru tuh, jadi animasi itu bisa berbeda-beda pada logo, pada foto bisa tersendiri, pada teks, begitu juga pada page-nya. Nah, di sini saya gunakan pada page photo flow, ya. Jadi, saya gunakan animasi itu pada page-nya. Sedangkan tulisan saya gunakan typewriter. Oke teman-teman, untuk lembar keempat seperti itu ya. Nah, typewriter kan dia keluar satu persatu ya hurufnya, lalu nanti juga hilang satu persatu. Nah, tetapi di sini saya mau memberikan sedikit tambahan tips nih, kalau teman-teman mau dia hilangnya dari belakang ya, hurufnya dari E, bukan dari S seperti typewriter ya. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman save dulu tulisan share beserta logonya, lalu teman-teman upload ke Canva. Lalu, karena dia sudah berbentuk foto, kita tinggal crop ya teman-teman. Kita crop satu persatu, hurufnya kita hilangkan satu persatu. Seperti ini, kita hilangkan dulu huruf E. Jadi, di lembar ke-5, itu bukan berbentuk tulisan lagi, tapi sudah berbentuk foto. Nah, jadi ini tinggal saya crop. Kelihatan ya garisnya? Kita geser. Lalu, pada lembar ke-6, kita geser lagi sehingga R juga ikut hilang. Nih, tinggal kita crop, kan ada garisnya ya, tinggal digeser. Lalu di lembar ke-7 juga begitu, huruf A, dan berikutnya juga seperti itu, sampai tersisa logonya aja. Nah, ini untuk waktunya saya kasih singkat teman-teman ya, hanya sekitar 0,1 second, sehingga perpindahan berkurangnya hurufnya itu kelihatan smooth ya. Jadi, waktu yang kita gunakan itu singkat. Oke, nah setelah itu baru kita menampilkan logonya sendiri. Kita berikan animasi breath untuk yang 9 ini ya, untuk yang logo, untuk lembar ke-9. Nah, dan timingnya kita tingkatkan menjadi 3 second ya, karena untuk seperti tadi 2,5 atau 3 second. Kalau yang pertama tadi 2,5, kita samain 2,5 second gitu ya. Karena logonya ini lembarnya kita akan buat sama seperti awal, jadi konsepnya seperti itu. Kita tinggal menggandakan lembar pertama dan kedua, jadi supaya pengaturan waktunya juga sama. Nah, caranya teman-teman klik pada lembar pertama, lalu cari menu select di bawah, lalu klik lagi pada lembar kedua, lalu duplicate. Jadi dia langsung ke copy 2. Nah, lalu teman-teman klik tahan lagi pada lembar ketiga dan keempat. Lalu teman-teman geser ke bawah sampai posisinya kelihatan ada garis ungu.
lalu letakkan aja langsung di sana. Dia langsung pindah ke sana yang sudah di copy tadi, ya. Nah, jadi waktunya itu akan sama dengan yang pertama, karena kan kita konsepnya dia datang dengan animasi seperti itu, lalu dia keluar lagi logonya dengan animasi yang sama dengan di awal tadi. Itu dia tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa di-subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru dari kita. Oh iya, jangan lupa juga nonton video kita yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!